Hai guys, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di channel Agung Ireng. Okay. Di malam hari ini aku mau kasih teh saffron sama sensei ya. Jadi kita akan kasih dia teh saffron yang aku beli kemarin, katanya sih ini lagi booming. Ini teh dari Itali dan lagi booming juga. Harganya cukup mahal sih katanya. Ini saya mau kasih dulu ke orangnya. Kita ambil yuk teh saffronnya. Okay, saya sudah taruh di kulkas biar segar diminum. Nah ini warnanya warna kuning. Okay, kita mau kasih dulu ke orangnya. Mudah-mudahan dia suka, karena dia yang berbau batu-batu nggak suka. Tapi kalau yang manis-manis suka dia. Yuk kita samperin orangnya ya. Tada, ini dia. Lagi ngapain ini? Tuh bawa apa itu? Kok warnanya aneh begitu? Minuman enak. Ini minuman sehat, minuman enak. Dijamin enak. Suka. Oh, beli di mana? Belinya di tempat sih. Oh, gitu. Ini namanya teh saffron. Waduh. Khasiatnya sangat banyak. Jadi kamu harus minum. Ini khasiatnya. Ah, nanti kita bahas deh. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Udah, yuk. Pengen tahu kayak apa rasanya? Nah, ini apa nih? Ini namanya teh saffron. Teh Itali. Kebetulan kok begini? Teh tuh, dari Itali. Kuning-kuning begini tuh, guys. Tapi khasiatnya sih banyak. Dan dia kalau bisa dilihat nih, kan ada warna-warna ini ya, orange tuh, merah. Nih. Itu gak cuma setebal benang, kayak dikasih berapa biji gitu. Oh. Warnanya warna kuning. Katanya dia ada dua warna iya. Sih, ada merah kalau gak salah, terus kuning. Jadi itu teh ya? Ini teh, ini mahal. Ini teh dari Itali, ini lagi booming katanya, karena khasiatnya banyak. Khasiatnya satu, mengobati kanker. Ah, buat kanker? Iya. Mengobati kanker kali? Membuat kanker? Mengobati. Ya, iya. Siapa juga membuat kanker? Mengobati kanker, terus mengobati diabetes juga. Oh. Buat untuk membangkitkan mood lagi yang dekat gitu. Terus menangkal radikal bebas nih. Untuk cewek-cewek nih, bagus. Yaudah, ya coba. Tuang. Kayak apa sih? Dijamin pasti suka. Cium baunya aja mau dihabisin ya. Astaga, banyak amat. Orang belum mau gue suruh minum banyak. Nih. Jadi baunya. Oh, dibau dulu. Baunya aneh. Nah, kamu udah nyoba? Aku udah. Ya, kayaknya udah berkurang. Ya udah nih aku coba ya, guys ya. Ya, kasih minumannya. Rasanya udah kayak apa ya? Rasa apa? Kayak air putih, cuma air putih apa gitu. Ada rasa-rasa. Rasa apa? Kayak obat gitu ya? Kayak obat-obat gitu deh, cuma kayak ya emang bener kayak teh sih, cuma lebih segar karena masukin di kulkas. Cuma kalau yang belum biasa baunya aneh juga. Ya udah diminum ya. Doyan dia tuh. Ntar beli lagi. Ini kalau nggak salah satu bungkusnya itu 100 sampai 200, mahal. Nah kayak kalau mau nyeduh ini dibikinnya kayak cuma 5 biji. Dan tebelnya cuma kayak setebal benang doang tuh. Saking mahalnya tuh diirit-irit. Kayaknya cuma 5. Habis ini nanti bikin lagi gitu. Udah guys, ini khasiatnya bagus, kayaknya buat tubuh, iya. Dan enak, segar, karena dingin juga sih.
cobain. Dan jangan lupa kalian coba namanya teh apa? Teh Saffron. Teh Saffron. Ya. Harganya berapa? Hampir 200 kayaknya. Oke. Dicoba dulu guys. Itu khasiatnya banyak buat tubuh, segar dan membuat badan jadi sehat. Oke. Okay? Khasiatnya lebih lengkapnya lihat di searching di Google tuh. Oke. Ya udah. Selamat jumpa. Mencoba. Dan mencoba sampai jumpa di channel Iyo Agung Ireng di video selanjutnya. Oke. Okay. Jangan lupa like, subscribe, comment dan share. Siap. Jangan lupa ya guys ya. Sampai jumpa di video saya dan Willy Sam di channelnya Agung Ireng. Iya. Dadah. Dadah. Terima kasih guys. Minum coba. Ayo minum. Rasa seger kan? Dingin. Sensasi dingin terasa. Bye bye. Dah.